Kowi. Eh, Cici Mei. Peraturan baru sekarang, ekspor kopi udah harus ada ETK atau EKS loh. Oh, apa itu ya? ETK itu eksportir terdaftar kopi. EKS, eksportir kopi sementara. Kita belum punya. Terus ini ada pesanan 60 kilo kopi, urgent mau dikirim ke Singapura. Gimana nih, kok? Oh, itu syarat buat izinnya apa ya? Terus berapa lama itu? Wah, banyak yang perlu disiapkan. Aku rasa kita nggak bisa segera bisa dapat izinnya. Bisa beberapa bulan. Aku teleponin buyer kasih tahu ya masalah ini. Eh, jangan dulu. Nanti aku teleponin ke Ayung dulu. Oke, Cici Mei, tolong sambungkan aku ke buyernya. Aku mau bicara sebentar dengan dia. Niko. Halo, Mr. Eng. Eh, Mr. Eng, kita ada kabar baik dan kabar buruk. Nah, kabar buruknya sekarang untuk kirim kopi ke Singapura harus punya izin khusus. Kita belum punya gitu loh. Tetapi ada kabar baik juga gitu loh. Kita punya satu teman yang mau pinjamin izinnya kepada kita. Nanti kita ekspor pakai perusahaan dia. Cuma kita tidak bisa kirim hari ini. Mungkin beberapa hari atau minggu depan baru bisa kita kirim. Gak apa-apa, Mr. Eng. Oke. Ya. Thank you. Terima kasih ya, Mr. Eng. Ya. Thank you. Nanti kita kirim ke Mr. Eng pakai perusahaan Ko Ayung aja ya. Oh ya, satu hal ya, itu kita jangan pernah memberitahu customer kita masalah kita, oke? Sebelum kita ada solusinya, oke?